Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fahuwal muhtad wa mayyudlil falantajidalah lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa pemerhati salam tv sahabat keluarga muslim dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan pengajian kita acara kita di dalam pembahasan Kitab Tauhid tentunya kita awali dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmatnya semua anugerahnya kemudahannya kita bisa melanjutkan kajian kita, kita bisa melanjutkan ya belajar kita dalam upaya untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini semua tak keluar dari kemudahan dari Allah. Ya, izin dari Allah yang sepantasnya seharusnya kita syukuri. Kita akui datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya agar kiranya ya kenikmatan ini terus langgeng bersama kita ya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para sahabatnya para keluarganya beserta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita terus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kaum Muslimin, pemirsa, pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kali ini sebagaimana dituliskan oleh penulis bab majaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa saddihi syirki ya pembahasan tentang penjagaan nabi sallallahu alaihi wasallam akan kemurnian tauhid dan bagaimana usaha nabi di dalam ya menutup celah-celah celah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Ya. Secara inti, pembahasan ini berkaitan tentang bagaimana syariat ini ya menjaga kita untuk benar-benar lurus ya di alur yang benar, di jalan yang benar yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, lebih khusus lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat bersemangat ya di dalam menjaga ketauhidan kemurnian tauhid ya umatnya ya karena kita ketahui ya bahwasanya tauhid ini modal dasar ya seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak pun amalan seseorang berapa banyak pun ya perbuatan baik yang dilakukan seseorang. Namun ketika tak dibangun di atas tauhid yang benar, maka amalan-amalan tersebut tidaklah bermanfaat baginya. Sehingga Nabi benar-benar ya memberikan perhatian yang besar. Ya syariat kita benar-benar memberikan perhatian yang besar untuk menjaga kemurnian tauhid itu. Jangan sampai dirusaki ya dengan amalan-amalan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang bisa ya mengurangi kesempurnaan tauhid atau bahkan bisa membatalkan tauhid itu sendiri. Ya. Jadi penulis Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah membawakan satu pembahasan ini, memberikan gambaran kepada kita bagaimana syariat itu benar-benar memberikan perhatian besar untuk menjaga kemurnian tauhid itu. Ya. Pelajarannya bahwasanya kita harus ya benar-benar menjaga tauhid itu. Nabi kita sendiri yang telah memulainya ya, untuk benar-benar menjaga ketauhidan itu. Maka disebutkan di dalam riwayat di saat ya sakit Nabi menjelang wafatnya itu masih sempat Nabi memberikan wejangan berkaitan tentang tauhid ini. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wan Allah melaknat mereka Yahud dan Nasara karena mereka telah menjadikan kubur-kubur ya, ya nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan ya karena kita tahu di dalam Islam itu tidak boleh menjadikan kuburan ya sebagai tempat peribadatan itu tidak tidak dibenarkan yang demikian itu intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pun pada saat ya sekarat beliau masih sempat sempat memberikan perhatian kepada umatnya untuk benar-benar menjaga ketauhidan itu. Ya. Masalah-masalah itu banyak ya. Problematika itu banyak, tapi pada saat sekarat pun Nabi masih memberikan perhatiannya pada masalah akidah, masalah tauhid. Ini menunjukkan bahwa memang ya tauhid merupakan suatu hal yang perlu kita prioritaskan, perlu kita jaga benar-benar. Ya, perlu kita ketahui apa yang bisa merusaknya atau apa saja yang bisa bahkan membatalkan tauhid itu sendiri. Ya dalam rangka benar-benar untuk menjaga tauhid itu karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi tauhid itu modal dasar kita untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan di dunia demikian pula di akhirat. Kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tv yang dirahmati oleh allah subhanahu wa taala sebenarnya Tema ini hampir mirip dengan tema ya, beberapa ya judul sebelum ini yang mana tema sebelum ini yaitu Maja api Himayatil Mustafa jana Tauhid ya. bagaimana penjagaan nabi berkaitan tentang jana tauhid sisi-sisi tauhid dan usaha nabi di dalam membendung segala macam upaya yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Perbedaannya pada e, pembahasan ini dengan yang sebelumnya itu bahwa yang sebelumnya itu berkaitan tentang hal-hal yang berada di dalam tauhid itu sendiri. Ya. Seperti di dalam hadis itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum kubura wa la qabri 'ida. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti pekuburan. Ya artinya tidak ada ya ritual ibadah sehingga seperti kuburan. Ya hendaknya rumah itu dihiasi dengan ibadah, dengan solat-solat sunnah, dengan kiraatul Quran dan dan sebagainya. Demikian pula kata Nabi, wala taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan makamku itu sebagai tempat yang sering kalian kunjungi terus-menerus terjadwal ya. Jadi itu pembahasan yang sebelum ini berkaitan tentang hal-hal yang memang pada dasarnya itu terlarang. Bagian daripada tauhid itu sendiri ya harus dijaga. Ya. Sementara pembahasan ini berkaitan hal-hal yang nanti dia pada dasarnya tidak tidak terlarang. Dia di luar daripada pembahasan itu, tapi dia bisa mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Seperti nanti ucapan sayyid ketika itu dilontarkan kepada kepada seseorang ini ya bisa menyebabkan gulu ya berlebih-lebihan ya di dalam memuji orang lain. Ya, pada dasarnya sayyid Kepa, ya beberapa orang itu boleh kita katakan kita seru seseorang dengan sebutan sayyid. Akan nah, tetapi ya ada dalam beberapa keadaan itu tidak diperbolehkan untuk menjaga ketauhidan seseorang. Menjaga dari ya perbuatan gulu mengkultuskan seseorang. Yaitu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, dia berkaitan dari di luar daripada tauhid itu sendiri akan tetapi dia bisa menjerumuskan seseorang ke dalam ke dalam kesyirikan. Kemudian ada sudut pandang yang berikutnya perbedaan antara pembahasan ini dengan yang sebelumnya bahwa yang sebelumnya itu khusus pada penjagaan nabi di dalam perbuatan. Ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi jangan jadikan eh, pekuburan itu tempat Ya, ibadah, ya, yang sifatnya amalan perbuatan. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini, dia sifatnya ucapan. Bagaimana penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada kemurnian tauhid itu dengan ucapan. Ya kita langsung masuk kepada matan yang dibawakan oleh penulis. An abdillah ibn Sikhir radhiyallahu anhu qol intalaktu fi wafdi bani amir ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakulna anta sayyiduna faqala as-sayyidu allah tabaraka wa ta'ala qulna afdaluna fatla wa a'zamuna tula faqala qulu bi qaulikum, aw ba'di qawlikum wala yastajriyannakum asy-syaitan Ya Ruahu Abu Daud bisa Nadin Jayyid. Ya disebutkan bahwa Abdullah bin Syekhir radhiyallahu an dia berkata, aku bergabung bersama delegasi Bani Amir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada waktu itu yang mana ini delegasi yang yang mereka mau menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah. Kami mengatakan kepada Rasulullah tatkala kami berjumpa, Anta sayyiduna. Engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami. Tuan kami, pemimpin kami. Faqala as-sayyidu Allah tabaraka wa taala akan tetapi Nabi justru membalas ya. Tidak membenarkan ucapan itu ketika rombongan itu mengatakan Anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Justru Nabi tidak membenarkan hal tersebut. Ya, Nabi mengatakan as-sayyidu Allah tabaraka wa taala. Yang namanya sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kulna Kemudian setelah kami mendengar itu, kami mengatakan engkau kalau begitu adalah orang yang paling mulia di antara kami. Wa a zamu, a zamu dan orang yang paling baik amalan perbuatannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kulubil kaulikum, Aubadil kaulikum, Walayystajriyanna Kalian berkata yang biasa saja. Jangan sampai setan itu menyeret kalian sampai kalian berbuat berlebih-lebihan. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du kaum muslimin pemirsa pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah Kitab Tauhid kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Pembahasan kita berkaitan tentang uh, usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga kemurnian Tauhid ini dan bagaimana usaha Nabi di dalam membendung ya perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Telah kita bacakan tadi satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang kisah beberapa delegasi daripada kaum muslimin yang ...datang kepada Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Di awal-awal mereka ingin masuk ke dalam Islam... ...ingin menyatakan keislaman mereka... ...ingin berbaikat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian mereka mengucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam... ...karena mereka baru masuk Islam. Sehingga pemahaman mereka terhadap Islam ini masih tidak banyak mereka mengatakan antas sayyiduna ya engkau ya nabi adalah sayyid kami tuan kami pemimpin kami nabi SAW alaihi wasallam menjawab seruan itu dengan ucapannya sayyidu Allah tabaraka wa taala sayyid itu adalah Allah subhanahu wa taala ya kemudian mereka juga mengatakan engkau adalah orang yang terbaik di antara kami Orang yang termulia di antara kami, ya. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tidak membenarkan ucapan mereka itu. Dengan ucapan Nabi, hendaklah kalian berbicara, berucap dengan ucapan-ucapan yang biasa saja, yang biasa kalian ucapkan. Ya, jangan sampai berlebihan, jangan sampai syaitan ya menggiring kalian untuk ya berbuat berlebih-lebihan. Ya, penulis mengatakan Fi hadha hadis, fi hadzal hadis, ya annahum indama qalu anta sayyiduna, qala sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahahum an qawli anta sayyiduna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ucapan anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami hatta wa in huwa sayyid alaihi salatu wassalam walaupun sebenarnya nabi itu memang sayyid ya memang sayyid walakin saddan lil lil, lil -gului, man an lil gulu akan tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut sebagai bentuk menutup celah Ya menutup celah dari berbuat berlebih-lebihan. Ya, wa karohatan wajihuhu bil Dan juga e, sebagai bentuk apa ya larangan makruh ya untuk seseorang itu ya bertatap muka dengan Nabi dengan e, pujian. Ya karena itu bisa menghantarkan kepada perbuatan gulu. Walaupun sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyid dalam artian adalah pemimpin disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ana Sayyidu wala di Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan padanya. Ya, akan tetapi sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena semangatnya di dalam mencegah hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, Nabi larang. Ya, yeah. apalagi mereka yang datang kepada Nabi tadi adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, yang sangat rentan yang melakukan perbuatan kesyirikan minimal berbuat berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi sontak tadi mengatakan asyid Allah tabaraka wa ta'ala yang namanya sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya maka uh, ucapan yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu sebenarnya sebagai bentuk uh, apa namanya informasi bahwasannya itu Sebaiknya ditinggalkan makro ya. Ya ketika diucapkan langsung bertatapan kepada orangnya, ya supaya itu tadi tidak uh, terjerumus kepada berbuat berlebih-lebihan. Ya ketika seseorang memuji ya, orang lain langsung berpapasan dengan orang lain itu sangat rentan terjadi padanya uh, gulu ya berbuat berlebih-lebihan. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza raaitumul maddahin fahsau au fahsuu fi wujuhihim at Ya, kalau engkau melihat orang-orang yang suka muji-muji, lemparkan ke wajahnya itu tanah atau pasir. Iya. Jadi Sebenarnya tidak boleh ya, memuji-muji orang secara langsung ya di hadapannya. Kita puji-puji karena itu e, banyak mudorotnya ya, baik dari si pemuji ataupun orang yang dipuji. Ya, si pemuji bisa melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, gulu ya, si yang dipuji dia bisa apa namanya, merasa sombong, merasa angkuh merasa ya segala-galanya dan seterusnya ya, jadi sebaiknya itu ditinggalkan ya untuk memuji-muji orang lain berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza fi wujuhim at kalau kalian melihat orang yang suka sekali memuji ya maksudnya senantiasa dia ya, bukan yang sesekali selalu aja datang memuji memuji mengangkat-ngangkat yaitu cocoknya dilempar dengan pasir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, Orang-orang yang memuji itu celaka karena dia telah benar-benar memenggal ya leher temannya. Ya, memenggal leher ya, temannya. Ini menunjukkan bahwa uh, memuji itu ada kalanya bisa menyebabkan kepada perbuatan berlebih-lebihan. Ya. Perbuatan yang mengagung-agungkan dan ini tentunya menyelisihi kesempurnaan tauhid. Orang yang bertauhid tidaklah dia mengagungkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia memuji kecuali hanya memuji Allah Subhanahu wa taala apapun nikmat yang ada pada diri seseorang, mungkin kita melihat ada pada diri seseorang itu ada kelebihan padanya. Baik dari kecerdasannya ya, kemampuannya dalam ber bekerja misalnya atau hal-hal eh, lain yang merupakan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, maka sebenarnya yang pantas kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia itu apalah tidaklah dia bisa berbuat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pantas kita memujinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji-muji orang lain yang bisa menyebabkan berbuat gulu berlebihan itu sebenarnya menyelisihi kesempurnaan tauhid. Ya, itu menyelisihi ke kesempurnaan tauhid. Orang yang bertauhid hatinya hanya memuji Allah, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya. Kaum muslimin pemirsa, pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW alaihi wasallam melarang hal tersebut ya, sebagai bentuk mencegah ya mencegah dari berbuat berlebih-lebihan walaupun hakikatnya benar Nabi kita adalah Sayyid ya dalam artian pemimpin ya pemimpin anak cucu Adam kelak ya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi itu dilarang sebagai upaya untuk e, menutup pintu kesyirikan padanya ya terlebih lagi kita di hari ini yang Ilmu itu semakin hari semakin eh, jarang kita dapati, semakin banyak orang yang jahil tersebar, orang-orang yang paham agama semakin sedikit. Ya, ini sangat berpotensi, ya, menyebabkan kesyirikan, ya, baik dari ucapan ataupun dari perbuatan, ya, sehingga eh, suatu yang boleh terkadang itu dicegah, ya, untuk menjaga kemurnian tauhid seperti tadi sayyid tadi pada dasarnya itu dibolehkan karena benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyid tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya ya, mengucapkan hal tersebut di depan Nabi ya melihat kondisi kaum muslimin pada waktu itu yang baru masuk ke dalam Islam ya sehingga sangat rentan ya bisa terjerumus kepada perbuatan yang gulu berlebih-lebihan sehingga Nabi melarang hal tersebut. Kemudian kita bacakan kembali matan yang berikutnya wa an anasin radhiyallahu an ...ananasan qalu ya rasulullah dari Anas semoga Allah meridhoinya bahwasannya manusia berkata sebagian manusia berkata ya rasulullah wahai rasulullah Ya khairana wabana khairina wa sayyidana wabana sayyidina Wahai Rasulullah Wahai orang yang terbaik diantara kami Wahai anak orang terbaik diantara kami Wahai sayyid kami Wahai anak sayyid kami Maka Nabi SAW sontak mengatakan Ya ayuhan nas, kulu biqawlikum wala yastahwiyannakum syaitan wahai sekalian manusia berkatalah dengan kata-kata yang biasa yang kalian ucapkan jangan berlebih-lebihan jangan sampai syaitan itu menggelincirkan kalian ana muhammadun abdullahi wa Rasuluh. sesungguhnya aku ini adalah muhammad hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma uhibu fa lati Allah. Aku sama sekali tak suka kalau kalian mengangkat derajatku di atas derajat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan aku padanya. Ya, aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulullah SAW, sehingga jangan kalian angkat derajat tersebut lebih daripada yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Insyaallah Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <SILENGALAN> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kita haid Kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang senantiasa mengajak kita terus Mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Pembahasan kita berkaitan tentang usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid ini dan bagaimana usaha Nabi di dalam menutup semua celah-celah yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Iya, pembahasan ini tadi telah kita bacakan beberapa dalil yang dibawakan penulis yang intinya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya ucapan Sayyid wahai Sayyid kami kan begitu, wahai pemimpin kami, wahai tuan kami. Ya walaupun Nabi shallallahu alaihi wasallam benar adalah Sayyid dalam arti yang pemimpin, akan tetapi Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Sebagai bentuk mencegah dari perbuatan gulu, ya, perbuatan berlebih-lebihan, terlebih memang e, ucapan Nabi ini disampaikan kepada mereka yang baru masuk ke dalam Islam. Memang e, ada beberapa e, perselisihan di antara para ulama, sebenarnya apa hukum ya, menyematkan sayyid ini. Ya, kepada selain nabi SAW, maksudnya kepada manusia-manusia lain kepada makhluk-makhluk lain maka setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini yang pertama annahu la yutlaq alal makhluk wa dzalika imam imam malik ya tidak disematkan sayyid ini kepada makhluk-makhluk lain ya karena ini merupakan nama dari nama Allah Sayyid sebagaimana telah kita sebutkan tadi As Sayyidu Allah Tabaraka wa Taala salah satu nama Allah adalah Sayyid yaitu merupakan nama Allah Subhanahu wa Taala jadi dia tidak disematkan kepada manusia tidak disematkan kepada makhluk dan ini disebutkan disandarkan ucapan ini kepada Al Imam Malik ya ini kita ketahui dari sabda Nabi SAW tatkala disampaikan kepadanya anta sayyiduna engkau adalah sayyid kami ya akan tetapi Nabi justru mengatakan as sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala sayyid itu adalah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ini eh, pendapat yang pertama bahwasanya tidak disematkan tidak dikatakan tidak digelari makhluk dengan sayyid ya yang kedua al jawas dibolehkan. Wa anahu ya juz ayut telak makhluk. Ya boleh disematkan. Ya sayid ini kepada makhluk kepada manusia. Dalilnya ya hadis Nabi saw ketika datang eh, rombongan. Jaa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an qal yang mana ya saat ibnu Muadz radhiyallahu an ketika dia datang nabi mengatakan kepada kaumnya kumu ila sayyidikum berdirilah kalian kepada sayyid kalian sayyid di sini dimaksudkan adalah Sa'ad ibnu Muadz ya di sini nabi menggunakan lafadz tersebut sayyid ya itu menunjukkan kebolehan kalaulah itu tidak boleh maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berdirilah kalian kepada sayyid kalian sambutlah dia kan begitu. Ya. Jadi itu mengatakan boleh ya pendapat yang kedua mengatakan boleh disematkan kepada manusia. Akan tetapi penulis memiliki eh, penjelasan Waswabu at tafsil Tapi yang benar kata pemimpin, adalah harus diperincikan Ya Anahu boleh disematkan sayyid itu kepada pemimpin kaum, pemimpin suku, atau orang yang pakih di antara mereka orang yang paham agama, orang yang alim dalam urusan agama di antara mereka atau nabi mereka itu boleh disematkan sayyid. Ya. Karena sayyid itu yutlak ala nabi wa ala al-faqih wa ala rais ya digunakan kepada nabi demikian pula kepada orang yang faqih dan juga kepada pemimpin-pemimpin Walau ala kuliah, tapi tidak tidak digunakan kepada semua manusia. Sayyid itu tidak digunakan kepada semua orang. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Penulis mengatakan kepada Nabi, kepada pemimpin kaum, kepada orang yang alim dalam urusan agama. Ya, wajihuhu bihil insan Dan juga dia tidak diucapkan secara tatap muka, Ya, tidak diucapkan anta sayyiduna tidak demikian, tidak boleh. Ya, walakin idza wujihabihi al-insan au utliqa ala kulli ahadin uh, kuriha karahatan tanzih saddan lidzari'ah, tapi ketika itu diucapkan ketika berpapasan orang mengatakan kepada orang lain sayyid itu makruh. Ya, dibenci ya tidak dibolehkan walaupun tidak sampai ke derajat yang diharamkan sebagai bentuk menutup celah ya menutup celah e, gulu ya berlebihan di anah waradafi ba'din nusus itlaqus sayyid ala ba'dil makhlukin ya karena memang ada di nas-nas ya penggunaan sayyid itu kepada makhluk-makhluk kepada manusia-manusia fayakunu hadza dalilan alal jawaz ya ini menunjukkan kebolehannya sehingga larangan yang ada di dalam sebagian nas itu menunjukkan ya hanya sampai kepada derajat makruh saja tidak diharamkan ala maka dia digunakan untuk e, ...rois qabilah pemimpin suku pemimpin kaum orang yang faqih Lakinlah, Yuwajihuhu bihi, tapi, tapi dia penggunaannya dia tidak boleh e, digunakan. Apa namanya secara langsung begitu? Ketika empat mata seseorang mengatakan kepada rekannya, orang yang dikatakan alim tadi, "Anta Sayyiduna itu tidak diperbolehkan." Bala Yuqalu, Anta Sayyiduna, jangan dikatakan engkau adalah Sayyid kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah tuan kami. Ya, karena yang demikian itu sangat ya makruh ya. Makruh sebagai bentuk men, ya, menutup pintu-pintu perbuatan gulu ya, berlebihan. Karena kita tahu ya, berlebihan itu sangat sangat dilarang di dalam Islam, disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyakum wal gulu." Hati-hati kalian dari perbuatan gulu. Fa inna ma'ahlaka mangkana qablakum al gulu. Sungguh, ya, Hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perbuatan gulu berlebih-lebihan. Ya seperti kisahnya eh, Nabi Nuh ya. Ada di sana orang-orang yang gulu terhadap orang-orang saleh kaum Nabi Nuh ya berbuat gulu kepada orang-orang yang soleh, sehingga mereka pun membangun ya semacam tempat-tempat untuk mengenang Orang-orang ya, soleh tersebut yang membangun di atasnya itu ya gambar-gambar untuk sebagai pelajaran, akan tetapi ya demikianlah ketika ilmu itu diangkat, akan datang orang-orang yang tidak berilmu, sehingga pada akhirnya terjerumus mereka ke dalam kesyirikan, mereka ibadahi itu tempat-tempat pemakaman itu. Ya, jadi, gulu itu bisa membinasakan ya, gulu bisa membinasakan. Ya. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam latatruni latatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam inama ana Abdullah fakul Abdullahi warasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana mereka nasara Ya, memuji ataupun berbuat berlebihan kepada Isa bin Maryam. Inama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah, ucapkanlah tentangku Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulullah. Ini merupakan makom tertinggi. Ya. Ujian terbaik bagi Nabi yaitu Abdullahi wa Rasuluh. Di satu sisi nabi adalah hamba Allah dan di sisi yang lain nabi juga adalah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ketika kita ketahui beliau adalah hamba Allah, kita tidak boleh berbuat gulu karena dia adalah seorang manusia biasa, tidak memiliki ya kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, manusia biasa. Akan tetapi di satu waktu yang sama, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah sehingga kita tidak sepele dengannya. Kita harus ikuti perkataannya, perbuatannya kita tiru. Ya. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bacakan eh, apa sebenarnya illah. Ya, larangan dari ucapan sayyiduna maka di antara ilahnya ya walaupun ada perselisihan pendapat di antara ilahnya sebenarnya ya untuk mencegah dari berbuat gulu ucapan sayyiduna tadi itu anta sayyiduna engkau adalah sayyid kami tuan kami ilahnya sebab pelarangannya itu ya untuk menutup celah yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus kepada perbuatan gulu yaitu berlebih-lebihan. Ya, terlebih orang-orang yang belum mengenal Islam dengan dalam dengan baik itu sangat rentan ya, sangat rentan dengan berbuat ia gulu. Sebagian tempat itu banyak ya memuji nabi dengan pujian-pujian yang mengandung unsur ketuhanan, memuji nabi itu tidak demikian. Ya kita harus proporsional ya memuji Nabi sesuai dengan keadaan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Rasa cinta kita ya tidak membawa kita untuk mengangkat kedudukan Nabi lebih daripada kedudukannya. Kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Bukan dengan memuji dengan pujian-pujian yang berlebihan, sebagaimana sebagian ya kosida-kosida yang yang tersebar itu sampai mengangkat derajat nabi ke derajat ketuhanan, itu tidak boleh. Itu yang dilarang di dalam Islam: berbuat berlebih-lebihan, gulu, dan itu bisa merusak umat Islam itu sendiri. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita semua dalam upaya untuk terus menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat wa akhir dakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.